Ya ini tahun baru 2020, Pak Prabowo adalah tamu besar. Anak buah, Pak. Pertama yang saya terima, alhamdulillah tadi berbicara banyak hal, baik yang berkaitan juga dengan urusan apa keluarga, tapi juga lebih banyak urusan bangsa dan negara. Ya. Saya juga terima kasih di tengah kesibukan beliau masih menerima saya dan putra saya. Ya, intinya hanya mau ucapkan selamat tahun baru, dan karena saya banyak keliling, sudah berapa minggu enggak jumpa, jadi rasanya harus di sela-sela ucapan selamat melaporkan sedikit perkembangan di bidang saya, dan alhamdulillah sudah saya sampaikan, dan mungkin dalam waktu yang akan datang beliau akan kasih waktu lagi untuk lebih dalam, lebih rinci membahas langkah-langkah ke depan untuk sekian tahun. Beliau punya rencana yang besar dan kita harus mensinkronkan, tapi saya sendiri optimis, prospeknya sangat bagus, keadaannya bagus, strategi kita juga bagus, saya kira beliau punya langkah-langkah strategis. Saya optimis sendiri pribadi tahun depan dan tahun akan datang, Pak. Walaupun kerja keras, Pak. Iya, kita semua optimis. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat tahun baru. Terima kasih. Selamat tahun baru. Terima kasih ya.